Zero, one. Screen curtain off. Lift, lift. Format. Creative tools. Flip camera. Front facing. Button. Comment section. Flip camera, front facing, button. Comment section, format, creative tool, flip camera, flashlight chooser, invite, button, invite, flashlight chooser, flip camera, creative tools, formats, comment section, lift, lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita masih diberi nyawa walaupun Allah uji kita dengan wabak coronavirus, tapi kita masih diberi nyawa, kesihatan yang baik. Alhamdulillah, kepada siapa yang sihat, alhamdulillah sihat yang baik. Dan kepada yang sakit, Allah uji kita dengan kesakitan, Allah ampunkan dosa kita. Jadi mohonlah keampunan, Allah uji kita dengan sedikit, insya-Allah kita mohon Allah memberi kebaikan, Allah memberi kesembuhan kepada orang yang sakit, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang ketiga kita tak dapat menunaikan solat Jumaat di masjid. Di atas sebab-sebab virus. Takut dijangkiti virus, kita tak dapat lagi di solat Jumaat. Ni kita tak pergi masjid 3 minggu ni di atas sebab bukan sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Jadi di atas sebab-sebab keuzuran ni, banyak ulama mengatakan keuzuran macam mana, kalau sakit ataupun takut wabak penyakit berjangkit, itu dimaafkan, diangkat, diringankan, jadi tak ada masalah. Tapi kita buat ibadah lain di rumah, insya-Allah. Kerana apa? Kerana pada waktu-waktu inilah waktu-waktu sangat mustajab doa orang yang kita yang banyak masalah, kita yang penuh dengan dugaan, yang tak habis-habis dengan masalah, diuji dengan masalah, dengan beban hutang kita, kita minta, kita mohon Allah mudahkan. Kadang-kadang benda tu daripada orang lain, tapi kita termasuk dalam tu, hutang tak kita, jadi kita kena doakan. Kita doakan semoga Allah mudahkan. Kadang-kadang rezeki tu nak datang tuan-tuan. Sebab tu ada ulama dia menyatakan doa di antara doa duha tuan-tuan. Doa duha
Kan selalu kita doa, ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kan, jika di bumi, keluarkanlah. Jika haram, suci, jika jauh, dekatkanlah. Jika masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukat, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Kan, tapi ulama menggariskan, ada beberapa ulama menggariskan tambah lagi. Ya Allah, jika rezeki itu memang milik kami, ya Allah. Ha, jika rezeki kami, rezeki ini ada dengan orang, tapi itu milik kami, ya Allah, maka kau berikanlah kepada kami, ya Allah. Nah, itu paling penting sekali. Ya Allah, jika rezeki kami, ya Allah, memang di tangan manusia, ya Allah. Jika rezeki kami di tangan manusia, memang itu hak kami. Masih tangan manusia yang lain, ya Allah. Jika itu hak kami, rezeki kami, maka kau berikanlah kepada kami, ya Allah. Ha, tambahkan doa tu. Ha, kan? Tambahkan. Mula-mula, ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah, ya Allah. Jika di bumi, keluarkanlah, ya Allah. Jika di laut, timbulkanlah, ya Allah. Ha, jika sukar, pemudahkanlah, ya Allah. Jika haram, sucikanlah, ya Allah. Jika jauh, dekatkanlah, ya Allah. Dan ya Allah, jika rezeki itu rezeki kami, ya Allah, di tangan orang lain, ya Allah, maka rezeki itu hak kami, ya Allah, maka kau berikanlah kepada kami, ya Allah. Ha, itu kita doakan, itu yang saya amalkan selalu. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan, mudah-mudahan rezeki itu, bantuan, memang hak kita dari bantuan dengan orang. Jadi kita minta, jadi kita doakan, ya Allah, jika ya Allah, memang rezeki itu di tangan, rezeki itu milik kami, ya Allah. Sekarang rezeki itu di tangan manusia, Allah, maka kau berikanlah kepada kami, Allah. Ha, makna rezeki itu Allah bagi hak kita, tapi di tangan manusia. Ha, kan? Ha, dekat orang tu, dekat ni, bank tak bayar lagi, pihak tak bayar lagi, jadi kita doakan. Itu yang kita membuat, kita doakan yang terbaik. Ha, itu paling penting sekali. Ha, ya, jadi pada hari ini dapat ilmu baru lagi. Ha, kita kongsikan doa-doa yang kita boleh, dan doa tu kita boleh doa waktu-waktu biasa saja boleh. Bukan doa aja, waktu biasa-biasa boleh. Ya Allah, pada hari Jumaat ni doa minta rezeki. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Alim, ya Allah, aku, ya Allah, ya membawa rezeki, ya Allah. Ya Allah, kau murahkan rezeki aku, ya Allah. Ya Allah, hadirkan rezeki, ya Allah, di mana tempat yang ya Allah, hadirkan rezeki kepada kami, ya Allah. Tempat yang kami yang tak disangka-sangka, ya Allah. Kan? Ya Ghani, ya Hamid, wahai Tuhan yang Maha Kaya, kita minta doa, ya Allah. Ah, kita masukkan doa tadi. Ya Allah, jika rezeki kami, ya Allah, masih di langit, ya Allah, turunkanlah, ya Allah. Jika di laut, ya Allah, jika bumi, naikkanlah, ya Allah. Jika di laut, kau timbulkanlah, ya Allah. Jika sukar, pemudahkanlah, ya Allah. Jika haram, sucikanlah, ya Allah. Jika jauh, dekatkanlah, ya Allah. Ya Allah, jika rezeki kami, ya Allah, di tangan manusia, ya Allah, memang itu hak kami, ya Allah. Memang itu milik kami, ya Allah. Kau berikanlah kepada kami. Ha, kita minta yang tu. Nah, insyaAllah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ni ujian kita. Allah hantarkan ujian-ujian demi ujian untuk Allah tengok kita macam mana. Dan Allah last kali Allah sebut wabashshiris sabirin, maka berjayalah orang yang bersabar. Jadi kita kena kuat, kita kena sabar. Apa ustaz, saya sabar lama ustaz ni, kan? Oh, bertahun ustaz, tak tahu tak apa dapat lagi pun saya sabar ustaz. Sampai saya fed up sabar. Jangan. Kenapa? Allah uji kita, Allah tahu kita mampu tempuh. Allah takkan uji kita dengan perkara yang Allah tahu kita tak mampu tempuh. Itu paling penting sekali. Jadi sama-sama kita berhubur muhasabah diri pada hari Jumaat ni. Kita gunakan kesempatan untuk sama-sama kita muhasabah. Kita tingkatkan amalan taqwa kepada Allah. Kita yakin kepada Allah SWT agar Allah mudahkan kehidupan kita, rezeki kita, amalan kita, insyaAllah. Jadi pada hari ni, ya, tuan-tuan, perempuan yang kenal, sampai kita menunggu solat zuhur, kita berkongsi satu zikir lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan berjadi amalan kita. Ha, boleh jadi amalan kita selalu, insyaAllah. Di antara rezeki, zikir lagi. Semalam saya bagi astaghfirullah innallah kana tawwab. Kan saya bagi itu, kan? Lepas semalam saya bagi apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bagi malam. Hari ini kita baca La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 Amalkan. InsyaAllah, mudah hati kita tenang. InsyaAllah. Sama-sama kita amalkan. Kita puji bagi Allah. Kita puji Allah. Allah Maha Kuat kan? Dia mudah-mudahan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita kuat. Kita ikhlaskan diri kita untuk kita beramal. InsyaAllah. Allah akan beri kebaikan kepada kita. InsyaAllah nanti kita akan solat zuhur. Nanti. Lepas tu kita akan solat ajak dua rakaat. Kita akan berdoa. Kita jangan berhenti berdoa. Ingat tuan-tuan, perempuan dan sekalian. Allah uji kita. Di saat inilah Allah tengok teguhnya iman kita macam mana. Kita tak sampai tahap-tahap para solehin lagi, para awliya, para anbiya, para awliya, para solehin, para sahabat-sahabat lagi. Sahabat-sahabat diuji. Macam mana? Lagi besar pada kita. Tapi kita diuji ini pun bagi kita besar. Peringkat kita memang kita kata besar. Jadi insya-Allah, dan memang Allah takkan uji kita dengan perkara yang kita tak mampu tempuh. Itu paling penting sekali. Allah takkan uji kita dengan perkara yang kita tak mampu tempuh. Allah akan uji kita dengan perkara yang kita mampu tempuh. Allah akan uji kita dengan perkara kita mampu buat. InsyaAllah. Tempoh PKP ni banyak orang fikir. Macam mana ya Allah, hutang aku macam mana ya Allah, duit tak masuk lagi macam mana ya Allah, aku nak makan macam mana ya Allah, PKP ya Allah macam mana aku nak kerja rezeki, macam mana aku nak buat ni, macam mana gaji tak cukup selalunya aku berniaga ya Allah. Semua macam-macam kita fikir. Ya Allah, janji nak masuk tak masuk lagi, macam mana ni. Memang kita fikir benda tu. Tapi ingat, memang kita waktu kita kena bersabar Allah. Allah tu, Allah yang menggerak hati seorang masuk. Allah akan menggerak hati pihak-pihak mana yang akan bantu kita. Jadi doa ikhlas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kita buang kesalahan. Kita buang kesalahan orang. Jangan kita rasa, oh kau ni salah, orang ni salah. Memang, semua kita manusia semua salah. Semua kita ada kesalahan. Tapi kita balik kepada Allah SWT, Allah takkan jadi sesuatu kecuali dengan sebab, dengan asbab, dengan kurnianya. Allah uji kita, Allah nak Allah sayang kita. InsyaAllah, memang duit itu penting tuan-tuan, puan-puan. Memang sangat penting. Saya tak nafikan, memang sangat penting. Tapi yang paling penting sekali, siapa yang bagi duit kepada kita? Siapa yang buat semua tu? Allah SWT. Kita yakin dan kita usaha insyaAllah. Masing-masing kita sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah usaha dengan doa. Tak boleh keluar, tak boleh buat apa. Usaha dengan doa. Itu yang paling penting. Yang paling boleh kita buat sekarang ni. Usaha dengan doa. Allah katakan, kita tawakal. Kita dah usaha, tak boleh keluar nak macam mana. Tapi kita doa. Iza azamta fatawakal Allah. Bila kita dah usaha, kita buat dah. Kita cuba, tapi tak boleh. Memang tak boleh keluar, tak boleh apa. Kena duduk rumah, kena ikut arahan. Atiya Allah wa atiya Rasul wa ulil amri minkum. Ikut ta'ala kamu kepada Allah. Dan ta'ala kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Jadi inilah ulil amri, dah dia arahan. Jangan keluar, jangan pergi solat Jumaat, tak boleh, takut penyakit. Jangan pergi, kita perlu ikut. Kerana apa? Itu arahan. Maknanya dia orang takkan buat kecuali bersebab. Jadi kita kena ikut. Ikutlah arahan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dipendekkan PKP ni tuan-tuan. Kita doa lah kan, dan doa mudah-mudahan Allah angkatkan virus ni Allah. Tuan-tuan dan puan. Kan? Sama-sama kita doakan, baca bismillahirrahmanirrahim itu hadiah kepada orang yang sakit. Ya Allah, kau hadiah ini Allah, pahala kau baca ni Allah, fadil ayat ni Allah, selawat ni Allah, surah ni Allah, bismillah ni Allah, hadiah kepada orang yang sakit Allah, kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Lagi cepat sembuh, lagi cepat kita keluar daripada PKP ni, lagi cepat kita hentikan PKP dan lagi cepat virus coronavirus ni terhapus di muka bumi kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan sibuk nak masak lagi apa semua kan. Jadi tak apa, tapi kita gunakan kesempatan yang ada waktu ni untuk kita menggunakan fadilat Jumaat yang paling hebat. Di antara yang paling waktu paling hebat adalah waktu Jumaat. Kan? Waktu kita iktikaf di masjid. Tapi kita kan tak dapat iktikaf masjid, kita doa depan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa betul-betul insya-Allah. Jadi kita akan solat Zuhur lagi. Saya tak akan end live saya akan biar aje. Sama-sama kita ubah diri kita.
kita yakin, lagi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang tuan-tuan kita kurang yakin, keyakinan kita kadang-kadang kurang, terkurang, bukan tak kurang, terkurang. Kan kita kadang fikir mustahil. Tapi otak kita ni tak dapat nak menani, otak kita ni memang tak dapat pergi ke lain. Ya, tak dapat, tak dapat lepas. Nah, jadi kita kena yang penting kita ikhlas, kita yakin. Apa yang terjadi dalam dunia dan hidup sekarang ni, Allah uji kita. Allah dah tentukan, dan ada benda yang kita boleh ubah, ada benda yang kita kena ubah, dan ada benda yang tak boleh ubah. Apa yang tak boleh ubah tuan-tuan? Tak boleh ubahnya mati. Tak boleh ubahnya apa lagi? Laki yang ada perempuan tak boleh ubah. Perempuan yang laki tak boleh ubah tu tak boleh ubah lah. Apa lagi? Macam mana? Nak ubah lain, kalau misalkan nak lapar boleh makan boleh ubah. Tak berjaya kena boleh berjaya, boleh usaha Allah lagi. Allah takkan, Allah ni ceritakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita ni dengan sebaik-baik kejadian. Maksudnya Allah takkan ceritakan kita ni lemah. Allah takkan ceritakan kita ni bodoh. Allah takkan ceritakan kita ni orang yang sangat lemah, tak ada. Allah ceritakan dengan sebaik kejadian. Walaupun Allah tarik pendengaran, Allah bagi lain. Allah walaupun Allah tarik mulut bisu, Allah bagi benda lain, pandai lain. Walaupun Allah tarik penglihatan, Allah bagi lain. Saya ada kawan tuan-tuan. Dia buta. Dia ada asal penglihatan. Tapi hebat gila tuan-tuan. Dia mampu pergi ke banyak negara. Dia menang pingat besar, pingat-pingat emas. Banyak dia pergi lontar peluru ke luar negara, pergi berlari, main macam-macam. Ada kawan saya seorang lagi, dia ada masalah penglihatan juga. Dia rabun, tapi teruk juga lah rabun ni. Tapi dia sekarang tutor di, dia sekarang ni tenaga cikgu lah, penolong pencakap cikgu di USM. Tuan-tuan, hebat, cakap Korea. Dia cakap sebiji Korea tu, Masya Allah. Dia pernah duduk Korea berapa tahun. Dia Allah bagi hebat. Ada kawan saya sekarang, ada sekarang kawan saya bisu. Tapi dia sekarang ni mengajar bahasa isyarat di seluruh, di pelusuk Malaysia. Masya Allah, hebat. Memang sangat hebat. Memang itulah Allah bagi. Ada seorang kawan saya kenal lagi, dia bisu juga. Tapi dia pandai aksesoris. Dia repair, dia buat kereta, pasang player. Sangat hebat. Dia bisu, tapi hebat gila. Ada kawan banyak, kawan-kawan yang saya yang hebat-hebat. Jadi maknanya Allah, dia tarik. Dia bukan bagi kita lemah. Walaupun dia tarik sesuatu, tapi dia gantikan dengan benda yang baik. Tuan-tuan, Zuhur pun dah nak masuk. Jadi sekarang kita berehat sebentar. Nanti kita buat sembahyang Zuhur, kita sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang Zuhur 4 rakaat. Lepas tu kita sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Lepas tu baru kita baca doa. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Jadi saya mohon sabar. Kita relax dulu sekejap eh. Boleh? Jangan marah saya eh. Jangan kecam saya. Okay, InsyaAllah kita relax dulu sebentar, InsyaAllah. One viewers, one comment section. Fatin and Yorushiram is Eric Yahya is watching. Ayan is watching. Mohammed name is watching. Formats button. Creative tools button. Flip camera front facing. Create format comment section. Mohammed name is watching. Ayan is watching.
Eritrea is watching. Ayan is watching. Mohammed name is watching. Whereas Mohammed is watching. Formats. Button. Comment section. Whereas Mohammed is watching. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan solat sunat 2 rakaat dan solat zuhur. Lepas tu kita akan buat solat hajat 2 rakaat dan kita berdoa insyaAllah. Boleh eh? InsyaAllah. Sekejap saya bagi cerah sikit bilik. Tadi pokok lampu tu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده الله تحية المبارك السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله سمع الله لمن حمده اللهم الله رب العالمين الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع الله لمن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد في العالمين
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم لا زر ولا ولي ولك ربنا سبحانه وتعالى ربنا افتح بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آمنا وأنت وأولنا الحمد لله kita tunggu tuan-tuan insyaAllah 1.40 2 1.43 kita mula solat ajar insyaAllah kita tunggu kawan-kawan kita habis solat zuhur dulu Sihat semua eh. Saya insyaAllah saya punya video clip, bukan video clip, saya punya video selawat dah siap. Lagi saya akan masukkan YouTube, boleh tengok nantilah insyaAllah. Itulah. Kita tunggu kawan-kawan kita sekejap eh. Tunggu dia orang sekejap. Live. 5 viewers. Half a seat. Sherry and Morgan is. Mahayuddin Hassan is watching. Sultry Umar is watching. Formats. Button. Okay. Lagi lebih kurang. Okay, lagi mana 1.43 kita akan solat ajak 2 rakaat dan kita berdoa insyaAllah eh. Saya tinggal anda sekejap eh. Tapi tak nak kena keluar dah. Kalau keluar pun waktu ni. Tak pasal di sini dulu lah. Saya call sekejap eh. Sihat Man? Sihat semua eh. Tengah apa tunggu kawan-kawan kita habis solat zuhur jadi kita boleh solat hajat walaupun jauh tapi sekali bukan berdoa sekali insyaAllah. Hello.
Comment section. South Korean Mars watching. Formats. Button. Creative tools. Flip camera. Front facing. Flashlight chooser. Flashlight off. Button. Invite. Button. Flashlight. Flip camera. Creative tools. Formats. Button. Comment section. South Korean Mars watching. Mahayudin Hassan is watching. Sherryman Norton is watching. Hafizy Hassan is watching. Okay, kita boleh. Aku berah. Okay, lagi 3 minit. Kita akan buat solat. Solat sunat hajat 2 rakaat. Maknanya solat hajat 2 rakaat ni kita buat, kita minta ke Allah betul-betul eh? Kita minta Allah bantu kita, tolong kita, Allah selesaikan masalah kita. Kita dah tak ada daya nak selesaikan masalah dah. Jadi hanya kepada Allah. Dan memang daripada awal kita kena yakin kepada Allah, maknanya Allah yang menyelesaikan masalah kita. Ha, kan? Jadi sama-sama kita doakan insyaAllah, mudah-mudahan. Kita harapkan Allah angkat segera coronavirus ni. Saya kita memang betul-betul berharap lah. Sebab bila ada masalah ni, memang kita tak boleh ke mana-mana langsung. Kita nak buat apa tak boleh, semua tergantung urusan kita, urusan, bukan kata tuan-tuan saya, urusan saya sendiri pun tergantung. Nak pergi Mekah tak dapat pergi, nak buat tak pergi, nak teruskan untuk orang nak, untuk bayaran orang nak pergi umrah pun tak lepas, tak boleh. Untuk teruskan bayaran haji pun semua tak boleh. Umrah pun tergantung-gantung. Kan? Jadi kita mengharapkan jugalah kepada orang nak pergi umrah, sabar, kita tangguhkan sebentar, jangan cancel eh. Kita tangguhkan sebentar. Sebab pembayaran semua mana-mana syarikat pun, Andalusia ke semua dah, kita dah buat pembayaran di sana dah. Kita dah bayar kat sana dah. Kat sana dah. Pihak sana, pihak Arab Saudi dah. Ha, jadi kita mohon sama-sama kita buat. Arab Saudi pun tergantung juga. Lagi lah. Dia orang perintah berkurung terus. Bermula hari ni dia orang perintah berkurung. Terus berkurung. Ha, hanya boleh keluar daripada pukul apa? Sampai pukul 3 petang je. Ha, pagi pukul 8 ke pukul 6. Pukul 3 petang je. Itu je dia orang kena. Di Filipin sampai dia punya presiden dia gugup apa? Kalau keluar nak bunuh. Tembak Filipin. Oh, lagi dahsyat. Tu mudah-mudahan tu sebagai bukan gugup, sebagai bukan untuk apa tu, mungkin kita harapkan sebagai satu untuk gugup macam untuk bagi orang takut je kan. Eh? Orang tak buat kot insya-Allah. Tapi sampai tahap tu dah punya dia orang takutnya. Jadi kita di sini alhamdulillah tak ada sampai peringkat berkurung lagi. Hanya kawal pergerakan. Perintah kawalan pergerakan. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan kita patuh. Semoga kita dapat menghentikan rangkaian coronavirus ini dan dapat menghapuskan. Ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, jom kita solat hajat 2 rakaat. Saja aku sembang hajat, solat hajat 2 rakaat. Lillahi ta'ala, sama-sama kita buat. Kalau ada keluarga, kita buat ramai-ramai keluarga. Jadi kita buat 2 rakaat. Rakaat pertama, baca Fatihah, baca Al-Surah Al-Kafirun, Kuliyah Ayah Al-Kafirun. Yang kedua, Fatihah dengan Suratul Ikhlas. Oh, Ustaz, apa surah ikhlas tak? Qul huwallahu ahad. Surah, ada orang panggil surah Qul hu. Ada orang dulu panggil surah Qul hu. Ada setengah orang panggil, tapi sebenarnya nama dia surah Al-Ikhlas. Sama. Jadi, kita bacakan tu. Lepas tu, sujud yang terakhir boleh doa. Dan lepas tapi, untuk doa ramai-ramai. Lepas solat, kita akan doa ramai-ramai. InsyaAllah. Jom, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang terhormat sekalian.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مذله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وذل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب احذرهم وانصرنا عليهم Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, kami mohon padamu, Ya Allah. Di pagi, di waktu Jumaat ini, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Tiada kekuatan melainkan Engkau, Ya Allah, Engkau maha kuat, Ya Allah, Engkau lah maha berkuasa, Ya Allah, Engkau lah maha pengampun, Engkau lah maha pengasih, Ya Allah. Engkau lah maha penyayang, Ya Allah, Ya Allah, kau ampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah, dosa guru-guru kami, Ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Dosa keluarga kami, Ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, Ya Allah. Ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Tuhan sekalian alam, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Di tengah hari ini, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Kami sangat sedih, Ya Allah, kerana tidak dapat melakukan solat Jumaat di tempat, di rumah ibadahmu, Ya Allah, di masjidmu, Ya Allah. Tapi kami mohon padamu, Ya Allah, kau segerakanlah, Ya Allah, kau hapuskan coronavirus ini, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatkanlah ia daripada kami, Ya Allah. Kau hapuskanlah daripada dunia kami, Ya Allah. Ya Allah, kau hentikanlah penyebarannya, Ya Allah. Engkau lah maha berkuasa, Ya Allah. Jika engkau kehendaki sesuatu, Ya Allah, kau kata jadilah, maka jadilah, Ya Allah. Ya Allah, kau hapuskanlah ia, Ya Allah. Kau hapuskanlah makhluk ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Kau kasihanilah kami, Ya Allah. Kami telah 3 minggu, Ya Allah. Tidak pergi ke mana-mana, Ya Allah. Kau susah, Ya Allah. Ya Allah, kami telah 3 minggu, Ya Allah, tidak dapat mencari rezeki kepada keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, kami telah 3 minggu ini, Ya Allah, tidak dapat membuat apa-apa, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, Ya Allah, yang berbulan-bulan ini, Ya Allah, yang menghadapi masalah ini, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, kau hentikanlah virus ini, Ya Allah, kau hapuskanlah virus ini, Ya Allah, kau hapuskanlah coronavirus ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, keilhamlah kepada doktor-doktor, Ya Allah, supaya mereka menjumpai, Ya Allah, ubatnya, Ya Allah. Ya Allah, dengan keadaan segera, Ya Allah, kau angkatkanlah virus ini, Ya Allah, daripada muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Faliqul Hadbi wal Nawa. Ya Allah, jangan kau hukum kami dengan kesalahan kami, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Jangan kau hukum kami, Ya Allah, dengan kesalahan kami yang telah lalu, Ya Allah. Ya Allah, kami cuba menjadi hamba yang baik, Ya Allah. Kami sangat berterima kasih kepadamu, Ya Allah, kerana kau telah panjangkan umur kami, Ya Allah. Kau telah berikan rezeki kepada kami, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, kau angkatkanlah virus ini, Ya Allah. Kau angkatkanlah penyakit ini, Ya Allah, supaya kami dapat berjuang ke jalanmu, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatkanlah virus ini supaya kami boleh berjamaah di masjidmu, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah virus ini, Ya Allah, supaya kami dapat mencari rezeki untuk keluarga kami, Ya Allah. Untuk masyarakat, Ya Allah. Untuk kami berdakwah kepadamu, Ya Allah. Untuk berdakwah ke jalanmu, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah hidayah kepada kami, Ya Allah. Pimpin kami, Ya Allah, dan umat seluruh dunia, Ya Allah. Ya Allah, ya fa'al lima yurid, ya fattahu, ya alim, ya fa'al lima yurid. Engkau lah maha mengetahui, Ya Allah. Engkau lah maha mengetahui, Ya Allah. Engkau lah maha berkuasa, Ya Allah. Engkau lah maha bijaksana, Ya Allah. Kau hentikanlah, Ya Allah, kehentikanlah virus ini, Ya Allah. Kau hentikanlah dengan segera, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bala petaka, Ya Allah. Segala kemudaratan, Ya Allah. Segala bahaya, Ya Allah. Segala penyakit, Ya Allah. Ya Allah, engkau lah maha berkuasa, Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkatilah kami, Ya Allah, di bulan Syaban, Ya Allah. Dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan dengan keadaan yang baik, Ya Allah. Dengan kesihatan yang baik, Ya Allah. Dengan
Dengan wabak ini telah dihapuskan, ya Allah, supaya kami boleh beribadah pada bulan Ramadan-Mu, ya Allah. Ya Allah, mohon padamu, ya Allah, berkatilah kami di bulan Syaban, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, untuk mudahkanlah kami beribadah pada bulan Ramadan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Allah, hapuskanlah virus ini, ya Allah. Supaya kami dapat menunaikan haji pada tahun ini, ya Allah. Pada umat Islam pada tahun ini, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, murahkan rezeki kami, ya Allah, pada hari Jumaat ini, ya Allah. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, ya Allah, turunkanlah, ya Allah. Jika di bumi, keluarkanlah, ya Allah. Jika di laut, naikkan, timbulkanlah, ya Allah. Jika sukar, memudahkanlah, ya Allah. Jika haram, sucikanlah, ya Allah. Ya Allah, jika jauh, dekatkanlah, ya Allah. Ya Allah, jika rezeki kami, ya Allah, di tangan manusia, Allah, memang itu hak kami, ya Allah, itu rezeki yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami, ya Allah. Lepaskanlah, ya Allah, daripada orang itu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, ya Allah, dengan seluas-luasnya, ya Allah. Allahumma ufina bihalalika an haramik wa ghina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan, wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udhu bika minal jubni wal bukh, wa na'udhu bika min ghalabid dayni wa qahr rijal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafazta, wa la maridan illa shafaita, wa la maridan illa shafaita, wa la maridan illa shafaita, wa la shabban illa aslahta, wa la dallan illa hadaita, wa la aiban illa satarta, wa la daynan illa qadaita, wa la daynan illa qadaita, wa la daynan illa qadaita. ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يا لك رضا وانا فيها صلاه الا قضيتها وسردها يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai berdoa. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah mudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Tuan-tuan ingat hari ini saya bagi tadi, kalau siapa yang terlewat tadi, saya bagi satu zikir untuk amalkan hari ini. Semalam saya dah bagi, hari ini kita bagi lagi. Zikir apa? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amalkan selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dirahmati, kita diberkati, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mohon maaf atas kalau kesalahan saya, dan saya mohon sangat-sangat jangan kita berhenti berdoa, jangan kita berhenti berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita harap dan kita berharap Allah supaya Allah hapuskan virus ini, supaya hidup kita boleh dijalankan dengan sebaiknya balik. InsyaAllah boleh kita ubah diri kita. Sekarang ni kita cuba dekatkan diri dengan Allah Taala, dan kita istiqamah dengan apa yang kita buat ni, insyaAllah. So, insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang sekalian, pada hari Jumaat ini, jom banyak sama-sama kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu, maka Allah akan beri ganjarannya 10 kali ganda. Jadi banyak berselawat, jangan kita kerjakan pahala. Ingat Nabi sebut, dan Allah Nabi sebut, kalau Allah banyak, Allah sebut juga, buat pahala, buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Jadi kita buat baik, insyaAllah kita akan dapat pahala. Buat benda yang baik, insyaAllah. Yang kedua, belum terlambat lagi untuk baca Suratul Kahfi.
Jangan lupa tuan-tuan, kalau boleh baca satu surah boleh, tapi kalau tak boleh, kalau tak ada masa, baca 1 hingga 10 dan kalau boleh tambah 101 hingga 110. Baca Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 dan 101 hingga 110. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau boleh amal pagi dan petang paling bagus. Jangan lupa juga baca amalkan tu bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Baca tu, kalau boleh baca tu, banyakkan baca selawat bismillah tu, zikir selawat bismillah, agar kita dijauhkan daripada mala bahaya dan mala petaka dan penyakit-penyakit yang boleh memudaratkan kita. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, marilah jom sama-sama kita patuhi apa PKP, pengawal pergerakan, perintah pengawal pergerakan. Jadi mari sama-sama kita patuhinya dengan baik supaya cepat-cepatlah kita selesaikan masalah ni dan terputusnya wabak daripada kita, insyaAllah. Jadi sekarang itu dulu, selamat berehat semua, selamat beramal, selamat berehat, selamat makan. Saya pun tengah lapar gila ni, saya tengah lapar ni. Jadi duduk rumah 3 minggu ni, makan, itulah kerja. Alhamdulillah, rezeki kan. Ada orang tak dapat makan, Allah uji dia. Semoga dia berdua mendapat pahala yang besar dan boleh makan sebaik-baiknya di syurga, insyaAllah. Kita doakan, kita pun nak syurga. Tak siapa nak masuk neraka, semua nak syurga. Jadi buatlah sebaik-baiknya untuk kita dapat yang terbaik, insyaAllah. Ingat, segala apa yang kita lakukan niat lillahi ta'ala. Semua kita buat ni lillahi ta'ala, mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, saya mohon jutaan kemaafan ada salah silap saya untuk sampaikan pada hari ini, insyaAllah. Kalau saya free, insyaAllah malam ni saya akan live lagi lepas maghrib, insyaAllah. Kalau saya free malam ni, okay, insyaAllah saya akan cubalah sama-sama kita ingat. Benda tu kita dah tahu kadang-kadang, tapi kita lupa, jadi kita ingati, insyaAllah. Sharing is caring. Kita kan. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding. Salary 501 and lifted the Astro 1. Whereas Mahanam is watching. Invite button. Flashlight. Flip camera. Creative tool. Four nuts. Comment section. Zalpuri Umar is watching. Mahayuddin Hassan is watching. Sherry Morgan is watching. Hafizy Hassan is watching. Whereas Mahanam is watching. Terima kasih semua kerana sudi tengok live saya. Masih banyak, masih semua meluangkan masa. Hafizy Hassan is watching. Man. Sharing Morgan is watching. Apa khabar man? Hari ni. Mahayuddin Hassan is watching. Zalpuri Umar is watching. Tuan Mahayuddin. Yusuf Kamal Basri. Zalpuri Umar is watching. Yusuf Kamal Basri is watching. Wah. Four nuts. Button. Comment section. Zalpuri Umar is watching. Mahayuddin. Sherry. Hafizy Hassan is watching. Whereas Mahanam is watching. Mohammed Nain is watching. Ayan is watching. Eric Yahya is watching. Ayan is watching. Speaking rate. Words. Yan. Wah, habis. Eric Yahya. Fadim Yair Sharon is watching. Farid Ali is watching. One viewers. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Okay, jumpa lagi tuan-tuan. Jom. Comment section. Mohammed Nain is watching. Nurazim, Hafizy, Sherry, Mahayuddin, Zalpuri, Yusuf Kamal, Formats, Creative Tools, Flip Camera, Flashlight Chooser, Flat Invite, Button, Comment, Button, Finish, Button.